Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Daeng. Alhamdulillah sekarang Daeng sudah di dalam bandara ya, setelah melewati beberapa proses untuk prepare mau ke salah satu lokasi favorit yang ada di mana ya. Pasti pada penasaran Daeng mau kemana. Ikuti terus perjalanan Daeng, kita langsung check it out. Iya, di tengah betul Pak, kursi 30 ya Pak ya? Iya, makasih Pak. Lagi Pak, Makassar ya Pak, kursi 12 ya, kita jadi ada Pak. Semua barang ya. Sampahnya di Asia Pak, kursi 16 ya, Makassar ya. Makassar juga ya. Ya, maaf ya. Maaf pagi. Nah, kita cari 30 di mana dia? Paling belakang ini kayaknya. Nah, ada yang dapat seat ini 30D nih, nomor kursinya. Kita langsung ke dalam. Oke, sahabat Daeng, alhamdulillah hari ini Daeng akan pulang kampung dulu ya, mudik. Setelah beberapa rute jauh-jauh kita datangi tapi tidak ke Makassar, kali ini rutenya pulang kampung ya. Insyaallah nanti setelah ini kita akan ke Surabaya lagi, tapi tetap balik ke Jakarta dulu baru lanjut ke Surabaya. Oke, mohon doanya biar lancar perjalanannya. Kita akan lanjut lagi. Alhamdulillah sahabat Daeng sudah sampai di kampung halaman. Kita akan coba berada di sini kurang lebih beberapa hari, nyari kopi gratis. Seperti apa keseruan Daeng? Ikutin terus perjalanan Daeng selama di Makassar. Kita check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Daeng. Alhamdulillah hari ini saya on the way ke kampung halaman. Nah, di sini tempat lahir saya, ini tempat besar saya. Lahir mah di Makassar, lahir ya besarnya di sini. Nah, di sini ada namanya Jagung Indosiar. Nah, sepanjang jalan ini jagung. Kenapa dibilang Jagung Indosiar? Karena di sini dekat dari Tower Indosiar tuh. Birale rebus. Dan ini adalah jalur menuju rumah nenek Daeng ya. Karena Daeng sih di sini tidak punya rumah. Jadi di sini mau ke rumahnya adik saya. Kita mau nyari kopi gratis, istirahat sejenak. Ini kita sudah di lantai bung. Tuh. Ini jagoan saya ini di sini. Pokoknya yang selalu kawal saya kalau lagi di Makassar. Ini kita posisi di lantai bung. Rumahnya nih ya. Oh, masih anu di seller apa namanya? Distributor kiri. Mantap tahu. Oh, kodong ngaji, kurang sih ngaji ya, Di.
Tapi masih jualan istrinya apa tidak, masih, Mi? Masih. Ini rumah sahabat saya nih, Haji almarhum Haji Awing. Saya enggak bisa datang kurang pada saat beliau meninggal. Nah, ini lantai bung, di sini ada masjid nah. Tuh. Subhanallah. Ini ya akses menuju Gunung Toppa nih yang kemarin kita review. Insyaallah nanti kalau ke Uber saya mau ke Gunung Toppa. Rame kayaknya hari Minggu di atas. Rame. Tuh. Sore ya. Ah, sore nanti kita ke atas. Mudah-mudahan ke Uber, kalau tidak ya besok. Kita sudah naik jalan kaki ke atas. Tahu. Wah, Gunung Toppa. Pelan naik. Pelan naik di. Belum memang nyangkut di gendong ya sirana tidak lama enggak sanggup. Jadi jalan kita tadi. Jalan lagi. Adi. Ngos-ngosan dia mah. Ayo minta Pak. Adidor ada di sini. Pelan-pelan kuping. Eh, Bapak nah. Ngopi dong. itu mancu. Iya. Mancu. Oh, mau menjadi rumahnya di? Iya. Siapa ini di sini jalan? Rudi. Bukan. Anunya. Sebentar. Lebetar. Nah, inilah kampung halaman di sini saudara-saudara semua. Nah, ini, entah bagaimana nasibnya warisan di situ tuh. Oh, ini masjidnya? Oh, itu agam maragi. Masjid agam maragi nih. Oh, masih ada rumahnya usu eh. Deman Tahing, siapa namanya? Lupa namanya. Nah, ini kita arah rumah. Kita sudah di jembatan Tator nih. Itu jembatan Tator, itu pian tuh. Ustaz pian. Di sini masih ada yang jualan durian, tidak ada, Mi? Tidak ada sih. Apa sih yang dijual? Oh, mau sih. Di sepi lagi. Sampai kita ini yang jual durian tidak ada sih. Saya pikir pada ngumpul di sini. Bukan musim biasa. Saya pikir tutup itu. Tuh kita ke atas. Arah rumah Kemede Salenolo. Tidak ada. Enggak ada riping sini tentara ya? Dia datang berapa kali sebulan? Dua kali sebulan. Iya. Karena tugasnya dia anu di apa? Mereka. Ini rumah di mana? Ini sebenarnya rumah baru, rumah lama dulu di sini, tapi sudah dipindahkan ke belakang kodong. Tidur semua orang, ini jam tidur, bagus. Kita waktunya istirahat memang sejenak. Sunyi memang. Sunyi, tidak apa-apa. Jadi di rumahnya Toye? Iya, Canta Cita. Toye ini bukan? Iya, Canta Cita. Oh mama. Ini masker ya? Masker rambel. Kenapa tidak itu pake? Siapa itu? Jemur di sepatu, nukatan tak lagi. Sampai kita ini kediaman kita di sini. Oke, seperti apa keseruan kami selama di sini, kita akan istirahat sejenak. Mantap. Nah, dah itu dia si kecil-kecil, si encit-encit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Daeng, alhamdulillah Daeng masih berada di kediaman adik saya di Makassar, tepatnya di Paketo, Kabupaten Goa. Nah, kebetulan hari ini itu saya akan coba review, saya akan coba buat liputan khusus usaha adik saya di sini, karena kebetulan dari dulu dari saya belum menikah sampai setelah menikah bahkan punya anak berapa, itu memang dia aktivitasnya itu montir atau mekanik ya. Jadi beliau ini punya keahlian di bidang khususnya di bagian mesin ya. Ya mau turun mesin atau mungkin di bagian-bagian komponen lainnya itu dia paling jago lah pokoknya masternya. Nah, saya akan coba bikin liputan khusus konten liputan buat beliau, bahkan nanti saya akan bikinkan juga channel YouTube-nya biar bisa mensupport beliau. Nah, bagi teman-teman mungkin yang butuh jasa servis, dan bahkan ini kita bisa backup juga untuk di luar kota ya, di luar kota. Jadi ya, bukan hanya di sekitar Makassar, walaupun memang umumnya permintaan banyakkan di Makassar, kita juga bisa backup beberapa keluhan-keluhan dari konsumen, baik itu mesin ataupun kerusakan yang lain, insya Allah kita bisa backup. Karena secara ini sih kalau saya lihat ini sudah master beliau, dan jaminannya adalah Daeng. Jadi bagi sahabat Daeng yang ada di Makassar khususnya ataupun di luar kota yang butuh jasa beliau, baik itu turun mesin dan lain-lain, insya Allah
kita bisa bantu, nanti ada kontak person, kita akan berikan kontak person, namanya Dedi Hendra. Jadi kita buat nanti ini kalau nggak salah Dedi Sell apa-apa nanti untuk akunnya dia atau nama bengkelnya dia, karena beliau ini selama ini banyak nyervis doang tapi tidak pernah kepikiran untuk bikin nama perusahaan. Jadi saya yang akan buat nanti, saya yang akan support dia, namanya juga Ade, dan ini adukan apa adik kandung saya pas yang di bawah saya nih. Jadi saya orang lain aja saya bantu, orang lain aja saya support, masa adik sendiri tidak. Nah, salah satu armada atau salah satu unit yang di servis ini di belakang, dan ada banyak unit yang sudah dikerjakan, dan alhamdulillah kita ada beberapa pilihan video-video atau lanjutan-lanjutan liputan selama kami mengerjakan baik itu mobil kecil sampai mobil truk, bahkan mobil truk pun bisa kita handle. Seperti apa kisaran Daeng? Ikuti terus perjalanan Daeng, dan jangan lupa untuk follow juga atau subscribe juga untuk akun yang saya buatin khusus untuk bengkel beliau. Kita langsung cek ya dong. Tuh, Dede. Ini patokannya kalau bengkelnya dia itu ada bambu nih, patokannya nih. Nah, ini patokan dia nih kalau ada bambu itu berarti itu bengkelnya Dedi Sell. Mana Om, hari ini cukup sangat-sangat bagus cerahnya bosku, terus rezeki juga semakin ada bosku. Oke. Tetap semangat kerjanya bosku, jangan mengeluh, karena kalau mengeluh berarti Anda tidak bersyukur. Oke, mantap. Dan ini bosku, pekerjaan bosku tuh di katana, jadi kerja karbunya bosku, dan juga kelistrikannya bosku, dan memakai alat sederhana bosku. Oh, yang ini karbunya juga bosku, karbunya sudah dibersihkan bosku, ganti busi, juga ganti aki baru bosku. Kalau ya, yang itu di sana bosku, kelistrikannya juga bosku, dan juga pompanya bosku. Oke. Okay. Tetap semangat kerjanya bosku. Mantap. Salam kuku hitam. Mantap. Tidak mau loncat giginya, dan yang ini keluhannya juga tidak mau masuk gigi. Kalau yang ini metik, ini manual bosku, ke switch. Penampakan mesinnya bosku, metik bosku, sini giginya tidak mau loncat di sini bosku, full metik bosku. Ini juga. Ini giginya tidak mau masuk persenelang. Di setelah ditelusuri master koplingnya ngepos bosku. Di sini bosku, master koplingnya dan di bawah sini. Ada dua, dengan di bawah situ. Tidak dilihat ini. Bisa dijangkau bosku. Oke. Tetap semangat. Ini libur, sekiannya libur, di rumah lagi numpuk kerjaan. Bosku. Listrikannya bosku, kena lahar sama pastirnya bosku, servis. Ya, penyetelan dulu. Penyetelan balap bosku, setel balap dulu, pokoknya tidak ada yang kalah kalau di tanjakan. Oke sih. Oke bosku. Sepuluh roda lagi nah setel. Mengaku ah. Pokoknya setel kencang bosku.
Bagaimana bos? Aman? Oh. Aman bos, aman. Sudah bunyi, mantap. Oke, sahabat Dayang nih, ini beliau adalah adik saya, namanya Dedi. Bro, jadi berarti kita ini bengkel yang sudah berjalan lama. Berapa tahun berjalan bengkelmu? Merintis 2019. Nah, sejauh ini yang kamu kerjakan itu apa aja yang bisa kau kerjakan? Mulai dari kaki-kaki. Oke. Mesin. Uh-huh. Terkadang juga body, cuma kalau body lama sekali prosesnya. Hmm. Uh-huh. Berarti kita fokusnya di mesin aja, kaki-kaki dan lain-lain ya. Kalau untuk body mungkin tidak terlalu prioritas, walaupun tetap kita terima, tapi mungkin lebih prioritas ke mesin dan kaki-kaki. Nah, untuk jasanya apakah bisa dipanggil atau cuma orang langsung ke sini? Tergantung dari anunya juga, tergantung dari jaraknya. Nah. Kalau memungkinkan dekat-dekat mungkin bisa di servis di sana. Di servis di sana. Kalau jauh? Kalau dekat dari nunya, budgetnya bagaimana, berapa nunya? Oh, berarti tergantung permintaan dan juga anggaran dari konsumen. Tapi sejauh ini kan banyak sekali ya jenis yang dikerjakan. Jenis apa aja yang bisa dikerjakan, semuanya atau? Boleh dikata bilang hampir semua lah. Hampir semua bisa kita semua kerjakan ya? Dari jenis mobil Toyota, ada Daihatsu, Mitsubishi, Honda apa mah ini ya? Iya. Mobil trek juga bisa? Mobil trek juga bisa. Ah, tuh mobil trek juga bisa, teman-teman. Jadi punya bensin sama diesel masuk juga. Masuk semua ya. Oke. Ini kan ada unit nih satu nih. Ini kemarin pengerjaannya apa dia? Ini pengerjaannya cuman kemasukan air dalam tangki nih. Oh, oke. Iya. Ini coba bisa kita lihat ini apanya yang dikerjakan? Nah, ini salah satunya nih. Ini satunya di kata panunya ini, kata orang ini bunyi mobil. Oke. Okay. Telusuri semua dari kelistrikannya. Oke. Okay. Ecunya bagus. Oke. Okay. Semua. Terus dari coil-coilnya bagus semua kelistrikannya. Dan dicek polinya. Bagus juga. Kompresinya bagus. Sekalinya di tes ini dalam tangkinya ternyata ada air di dalam. Ada airnya. Oh, berarti ya, bahan bakarnya campur sama air. Campur air. Oh, oke, okay, oke. Dikuras kembali. Oke. Okay. Baru di bersihkan, baru diang kembali diisi sama bensin baru. Sekarang sudah stabil dong berarti ya? Sekarang sudah normal sekarang. Oh, berarti kalau untuk maksimal atau lama pengerjaan itu tergantung kerusakannya apa? Oke, okay. Untuk nomor yang bisa dihubungi, ini patokannya apa sih, daerah apa di sini? Di sini jalan Poros Pakato. Poros Malino kayaknya, kilometer 24 ya? Poros Malino. Oke, okay, kilometer 24, ya, Pakato, ya. Niranuang. Niranuang. Tinggal tanya aja berarti, Dedi Sil ya? Iya, tinggal tanya saja. Dedi Sil ya? Mana bengkel Dedi Sil. Dedi Sil, berarti itu kan kita nanti ada channel YouTube, ada Instagram, ada Facebook, kita buatin semuanya nanti berarti ya, kita bikin rapi ya, karena memang ini sudah lama juga. Oke, nomor yang bisa dihubungin berapa nih kalau teman-teman butuh jasanya nih? Ini yang kita bisa hubungin ini kebetulan ini nomor baru, jadi saya belum tahu nomor baru. Enggak apa-apa. Nah, jadi saya punya nomor ini 0882 049 449 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
Itu bisa telepon atau WA? Bisa WA ini. Bisa WA, bisa telepon juga ya. Bisa telepon juga. Oke, kalau gitu makasih banyak ini. Mudah-mudahan setelah kita support ini pengaruh juga buat penjualannya. Sehat selalu deh ya. Iya,
Sehat selalu nih, alhamdulillah saya bisa ketemu saudara. Jadi ini saudara kandung saya, adik saya. Makanya orang lain aja kita support, masa adik sendiri tidak. Oke sahabat Daeng, itu tadi hasil bincang-bincang saya. Bagi teman-teman yang butuh jasa beliau, Dedi Sil, langsung aja merapat. Bisa lihat nanti di TikTok kami, bisa lihat nanti di Instagram kami, bisa lihat nanti di YouTube dan Facebook. Dan semua akun saya akan buatkan khusus spesial buat adik saya. Kita akan support beliau, saya akan support beliau totalitas tanpa batas, sama seperti yang saya lakukan ke sahabat-sahabat Daeng. Oke, sampai ketemu lagi. Salam kopi gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.